guys, welcome to FD Photography Vlog. Nah, kali ini kalian akan melihat something yang spesial karena aku pertama kali datang melakukan pemotretan ke rumah siapa? Ayo tebak. Nah, ikutin terus vlog kali ini. Oke guys, jadi ceritanya hari ini aku sudah ada di rumah pasangan Atta dan Aurel. Nah, hari ini aku akan melakukan photoshoot pertama kali buat pemotretan before lamaran mereka. Jadi aku mendapat telepon dari Bunda Ashanti itu di hari Rabu, dan aku menyiapkan pemotretannya bersama tim itu dalam waktu 1 hari. Dan ini hari ini adalah hari Jumat, dimana besok adalah hari lamaran dari Atta dan Aurel. Bagaimana kilatnya kita memproses dan membuat serta menyiapkan pemotretan ini. Nah, itu sangat amat kilat guys. Untuk seperti apa, kita lanjut untuk ikut di dalam ya. Oke guys, sekarang kita udah sampai di rumahnya Atta dan Aurel. Sambil Aurel lagi prepare makeup, kita tanya nih, Belly gimana untuk baju-baju yang udah disiapkan? Coba dong Bel, jelasin ini baju-baju yang kita udah prepare. Iya, jadi hari ini kita udah konsep. Untuk konsep pertama kita adalah wedding gown. Jadi ini baju dari Ci Cynthia. Kita ada dua pilihan tongkat, sama nanti untuk ball gownnya dia lebih panjang tapi kita nggak pakai petticoat. Sama untuk look kedua, looknya lebih casual, cuma tetap si atanya kita pakaiin jas. Jadi ini look keduanya, bajunya lebih casual, bajunya dari Casped, sama untuk jas semuanya Rico Rusli. Nah guys, berhubung pemotretan ini sangat kilat, jadi kita mengadakan pemotretan hari ini dan langsung dicetak jam 12 malam nanti tuh harus selesai guys. Mir, cerita dikit dong gimana konsep bunga kali ini, kamu pengennya ngambil warna apa dan kenapa? Untuk konsep photoshoot kali ini, kita lebih dominan di warna ungu. Karena kita tahu sendiri kalau Kak Aurel itu kan suka banget ya sama warna ungu. Sebelumnya ya. Sebelumnya juga sudah survei ya. Iya, kita pastinya udah survei dong. Kesukaan warnanya apa gitu. Iya. Terus yang pengen kamu tampilin kali ini tuh desainnya seperti apa dan kenapa sih? Apa karena kekinian juga? Ya kan emang banyak kan ya pre-wedding saat ini kan banyak banget pakai bunga hidup kayak gitu kan. Nah, untuk sesuatu yang ingin ditonjolin, warna ya? Iya. Warna sama kita pakai bunga lebih dominan, kita pakai bunga import. Import. Iya, karena jenisnya itu kan pasti lebih banyak variasi dan berbeda dibanding bunga lokal. Jadi selain warnanya juga cantik, variasinya lebih banyak untuk dekorasi sendiri, ini sendiri. Oke. Jadi nggak usah diraguin lagi nih. Jadi kalau aku kan sudah beberapa kali juga kerja sama Liliana Floris ya kan, untuk beberapa project ya kita ya. Dan good banget. Asik, thank you Mira today. Cakep, good, nice. Yes, nice. 1, 2. Lihat arah bunga. Yeah. Okay, good, udah. Bunganya di depan. Kak, boleh tangan kayak benerin rambut? Ah, good. Bagus, 1, 2. Hidung, nah itu tuh bagus tadi. Tengah hidung masih. Oh my god. Ini bagus banget, tapi yang tadi sih pecah banget. Iya sih, yang tutup ya. Yang tutup itu. Belum pernah kan lu, siapa bang? Nah, ini oke. Oke ya. Tes. Oke, good. Lagi. Oke, nice. Itu dia. Ya.
atau cool aja, cool dulu. Satu dua, good. Lagi. Good. Satu dua. Oke, bagus. Okay, good. Ketangkap. Astagfirullahaladzim. Oke. Enggak. Buatnya banyak nutup wajah ya. Buat cover Spotify atau apa, kayak misalnya dia gini, muka dia tuh blur, yang jelas aku kayak natap dia. Oke. Misalnya saya gandeng, tapi nggak usah kelihatan ada yang kayak gitu, jadi nggak tahu dia nya siapa. Oke. Yang ada juga yang tadi versi full jelas. versi jelas, satu lagi versi apa sih namanya? Kalau high beast tuh kan gitu tuh, jadi orang nggak, kalau jadi foto lagu berdua gitu kan aneh. Iya. Karena bukan fit. Kan? Bukan fit. Kalau fit nanti ini bagus. Ambil sisi sebelah. Sayang,
Ciata, ciata, ciata. Ada linda. Nah, nggak tahu. Kanan. Coba tak gitu, tapi face-nya benar-benar balik sesuai angle ke sana. No, badan tetap, badan deh. Nah, coba. Ah. Nanti lagi belajar nih guys, belajar foto ala orang Pongco. Nah, kita masih lanjut guys. Sekarang katanya ada Jawa tuh harus duduk begini. Iya, karena kalau Jawa tuh anggun kayak munggo. Eh, nggak sampai kayak gitu juga, nggak nyampe nungguin juga. Ini aja aku aja udah berat. Gimana kalau misalnya sentiang, kayaknya aku bener-bener gini deh guys. Kalau Padang nanti ya, kalau kamu kan gini, kalau Padang tuh gini. Maksudnya aku pegang ini gini. Berat banget. Iya, ntar aku pegang ini. Kita belajar lagi. Ini kerisnya gimana sih pegangnya? Hari-hari aja pergi. Hari-hari hilang kali ini. Keren banget nih. Gimana sih bang duduknya? Benar. Ya? Tapi kok saya orang saya lihat di foto keren, kok saya ke orang mulus. Kamu lihat aku doang aja tuh. Apa? Ini kamu pegang juga gini. Gini. Gitu. Coba ya. Asik. Nah, pegangan. Pegel dong. Enggak bisa. Bisa. Kamu dulu tuh tari Salman loh. Oh iya? Tari Salman. Coba. Berkeringat. Aku dulu lari juga sih. Ada apa? Apa tuh suka lari di show lu? Baju Aurel memang menjuntai atau di kebelakangnya? Menjuntai. Putihnya. Oh begitu? Meleber. Meleber atau gimana? Gitu. Oke. Begini. Mata kayak gini. Nah, karena di belakang gue. Satu, dua. Kita tahan dulu. Satu, dua. Ada di lirik lagunya yang kayak gini. Sunday to good morning bikin hilang pening. Ingin ku bersanding. Betul, apalagi bayangmu selalu hadir. Ingin ku rubah takdir bersamamu hingga akhir. Oh, keren kan lirik lagu kan? Kita aja udah begini guys. Jadi ini latihan loh, latihan prewet. Capek kan kamu? Mulus kan? Ayo ini ujian selanjutnya adalah turun tangga. Yes. Makasih bro. Makasih. Masih lanjut ya? Ada lagi ya? Ada lagi. Satu, dua, tiga. Kalau mau baju ini, tapi begini. Oh, kamu mau gitu? Gitu, Bel. Gimana? Kamu nggak ada yang batik, Bel? Aku maunya yang... Apa? Kamu nggak ada batik? Oh, gini, begini boleh nih. Halo, naikin gas.
kedepanin yang bawahan dikit. Oke, okay. Nah. Sekarang Kak, coba balik belakang tapi ini. Oke. Yes, lebih balik sedikit lagi. Oke, okay, yes. Sedikit lagi, putar dikit. Lagi, satu, dua. Oke. Okay. Sekarang kalau nggak dinaikin, turun biasa ya, ini satu sisi. Yes, oke. Okay. Okay. Tapi face-nya lebih serong. Ah, oke, okay, oke, okay. Oke, selesai. Udah, selesai. Abang FD fotografi dan bro Berry. Dia lupa bro Berry. Aku tuh pikunan hari ini kebanyakan fotonya guys ya. Gak apa-apa, seru banget. Thank you Arta, udah main-main. Sama-sama. Sukses terus FD foto. Yes. Oke, thank you.